Halo tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memperkenalkan Ogawa Handheld Blower OHB2600T. Mesin ini adalah 2-stroke engine, maksudnya kena tambah tuti oil. Hari ini saya akan tunjuk cara untuk startkan engine ini. Apa yang akan dapat adalah mesin satu biji dan dua nozzle dan tools dia dengan satu pengukur tong minyak. Cara pasang nozzle dia adalah bukakan skru dahulu, pasangkan nozzle dia, lepas tu pasangkan nozzle dia kepada mesin dan skrukan dia. Cara yang senang untuk sukatan tuti adalah isikan minyak sampai penuh dan campur satu cap tuti oil. Kasih goncang sikit, lepas tu tekan pump button yang berada di dalam mesin. Untuk pump bawah. Sampai nampak minyak naik kepada enjin. Sampai naik minyak. Apabila enjin sudah panas, tarik satu kali saja enjin akan hidup. Kosongkan minyak di dalam mesin kalau mesin ini hendak simpan lebih dari 2 hari.